Jenta eta teh ngalaan teh ti pali mana? Kanggo kanggo dikonsumsi atau nepi? Oh, kanggo ibak. Masih kene aya. Nima. Oh, nima dina sumur pali dinya. Sumur pangalaan cai teh pali ditu ibu. Masya Allah. Oh, ini sahabat ya. Tempat nimba airnya jadi di sini tuh. Masya Allah. Kita coba lihat dari dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dapat berkunjung ke sebuah kampung yang berada di Tasikmalaya, yaitu kampung Sambong ya, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, Tasikmalaya, yang mana kampung ini sudah begitu parah dilanda kekeringan sahabat ya, sehingga sebagian warganya sudah menggali sumur, bikin sumur ya di tengah sawah untuk mengambil air yang bisa untuk mandi sahabat. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini sahabat, saking parahnya kekeringan, sawah dan empang-empang pun sudah pada kering, bahkan sebagian tanahnya retak-retak saking kencengnya di sini ya kemarau. Dan kita akan lanjut untuk melihat-lihat lokasi lainnya sahabat ya. Sahabat, ini udah pada kering seperti ini. Tosaraat pisannya ibu kapal dia. Saat pisan ang cai pali dia. Oh, jenta eta teh ngalaan teh ti pali mana? Kanggo kanggo dikonsumsi atau nepi? Oh, kanggo ibak. Minum mah da sok aya nu ieu geuning tina mobil. Oh, sok anu icalan. Oh, ieu mah khusus kanggo ibak. Oh, masya Allah, di tengah sawah nyanak nate. Tina sumur, astagfirullah. Iya, iya. La ilaha. Nah, jadi. Oh. Bibi itu kalau lebat nanti daerah mana? Sambong. Sambong, lebat nanti desa. Desa Gunung Sari. Kampung Sambong, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Sukaratu. Jangan ang teh ngalah cai teh nembet teh di sawah, tidinya. Itu, itu. Oh ayah ayah sumur umum. Oh, masya Allah. Yo gak badan ditinggali. Yo yo, tinggali jauh nak. Oh, masih tas jauh pisan. Mohon mohon. Mohon kan siapkan kayak. Mangga mangga dilajeng atuh. Oh. Masya Allah, iya. Sadindan teh sabar uihan itu. Abi pengen teu kali. Oh, asa-asa pinung di bumi we. Harus aya we. Oh, masya Allah. Tuh, sahabat jadi seperti ini ya di Kampung Sambong. Yang kita lihatnya di Tasikmalaya udah seperti ini. Mudah-mudahan hujannya cepat turunnya Kangnya supados teu iya.
Oh, itu si emak oh gitu. Narangung komo ngal enjing. Oh. Tiap pagi. Mohon ngaralut pangitunya kan buka ka dieu teh. Pagelak-gelak. Ngaralut cai. Aduh. Oh, masya Allah. Jadi tiap hari itu seperti ini, sahabat. Aduh, sahabat, kebayang ya kalau saya mah sudah murilit cangkeng seperti ini teh. Nah, jadi di kampung Sambong ini sudah seperti ini, sahabat ya. Masya Allah, tuh si emak mau kemana? Sumur pangalaan cai teh paling ditu ibu. Masya Allah. Cai lagi cai koreng. Mohon. Mate nuju naon nuju ngala cai mak. Oh, mohon sok malah jeung. Ke mana? Bari ka dieu ningal cai di sawah mak. Nah, jadi sahabat si Akang yang tadi itu airnya dari sebelah sana tuh kita lihat. Jadi saking parahnya kekeringan di Tasikmalaya sini sahabat ya, khususnya di Kampung Sambong ini ya. Jadi sampai ngangkut air itu ya, atau ngambil airnya dari sini sahabat, mungkin ini sebuah sumur katanya ya. Kita lihat. Masya Allah. Oh, ini sahabat ya, tempat nimba airnya jadi di sini tuh. Masya Allah, kita coba lihat dari dekat. Waduh, ini mah bukan sumur sahabat, mungkin galian mendadak ya, galian dadakan di sini. Masya Allah tuh. Ya, jadi kesananya itu. Masya Allah, ini kampungnya lumayan cukup luas sahabat. Namun untuk air konsumsi katanya bisa beli. Namun untuk sehari-hari mandi ya seperti ini di sini. Masya Allah, dan kesananya tuh pada kering semua sahabat ya di sini. Aduh, Tasikmalaya, Tasikmalaya sampai parah seperti ini ya. Mudah-mudahan cepat turun hujan baraya supaya kita bisa beraktivitas lagi, bisa subur lagi. Amin. Nah, jadi di musim kemarau ini banyak layangan, sahabat ya. Jadi yang musim layangan itu pada medarnya di sawah, sahabat. Masya Allah tuh, di sini rumahnya sedikit berpencilan ya. Mungkin di sini itu kebanyakan di tanah masing-masing ya, membangun tanah masing-masing. Aduh, dan ini nih, sampai seperti ini sahabat ya tuh. Masya Allah. Dan seperti biasanya selokan kecil ini nih airnya sampai meluap sahabat ya, kalau di musim-musim normal biasa gitu. Namun kemarau-nya lumayan sangat panjang sampai kering seperti ini sahabat ya, ngoletrak kalau orang Sunda bilang mah. Di sini ada sebuah rumah ya, satu bangunan rumah, dan ini sebuah musola kecil sahabat ya. Oh, masya Allah.
Nah, jadi kita akan mencoba ke atas sininya sahabat ya. Kita coba lihat di sini, aduh gersang banget ini sahabat. Jadi hawanya panas di sini sahabat, masya Allah. Masih kene ayak. Nima. Oh, nima dina sumur palidinya. Mohon. Maaf, punten. Mangga, mangga.
Nah, jadi sahabat di Tasikmalaya ini di musim kemarau ini musim layang-layang ya. Jadi ini lagi pada persiapan di sini ya untuk menerbangkan layang-layang atau istilah Sunda mah langlayangan sahabat di sini teh tuh. Lagi pada persiapan ya. Kang nuju siap-siap Kang? Ya, siap. Ya teh bade ngadu RT-an atau napi kumaha? Biasaan. Oh, biasaan. Hadiahna domaan. Nah, jadi sahabat di Kampung Sambong ini ya lagi musim layang-layang ya, atau Tasikmalaya di mana-mana mungkin ya lagi musim-musimnya langlayangan ya, lagi gejah. Nah, jadi ini lagi pada persiapan di sini nih.